Karena meskipun tidak dilarang ya memang tidak jual, mulai soalnya risiko. Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat maupun di medsos adanya keresahan masyarakat, orang-orang tua, wali murid tentang adanya sayatan di lengan-lengan anak itu, kita lakukan antisipasi, kita lakukan himbauan ke pedagang-pedagang mainan di depan-depan sekolahan yang ada di situ Bondo. Dikasih himbauan untuk sama-sama menjaga keamanan, sama-sama menjaga kondusivitas. Sarana ya utamanya ya pisau, cutter yang kemungkinan benda-benda tajam yang bisa digunakan untuk mode-mode sayatan di lengan-lengan anak sekolah yang sekarang lagi viral. Satu dari dari pihak sekolah, kedua dari pihak Satpol PP tadi. Itu memang dilarang. Hah? Memang dilarang untuk menjual hal semacam itu. Dilarang, mesti pun tak dilarang ya, memang tidak jual, mulai soalnya risiko. Kenapa Pak? Ya, berbahaya, takut disalahgunakan. Kayak kemarin itu. Enggak, kadang itu anak-anak itu diginikan, Pak, dicaruk tuh, Pak. Tapi sebelumnya jual atau enggak? Enggak pernah jual, enggak pernah jual. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.